Yo, akan ngelanjutin Angkut The Game lagi ya. Dan ini bakal jadi yang terakhir. Kenapa? Karena bakal ngebosenin banget dengerin gue cerah terus-terusan. Oh iya, tadi gue habis gambar loh. Nih, gimana? Gambar gue bagus tidak? Nih, pakai cat air. Ini juga fan artnya. Adventure time. Nih, yang narik pertama udah gue selesain. Tapi gak gue rekam karena gue males banget dan itu susah banget. Ya ampun, gue berkali-kali ngulang. Sekarang jam, sepertinya jam 1. Ya ampun, gue kerjanya begadang mulu. Gak apa-apa deh. Sorry. Mental kemana lagi tuh motor. Oh iya, ini musiknya gue matiin gara-gara gue pengen denger suara penumpang. Oh iya, lu semua ngerasain ini? Oh iya, lupa, udah penuh. Lu semua ngerasain ini gak sih pas kayaknya masa puber? Pas kayak masa-masa SMP gitu, gue gak ada masa dimana kayak gue gak bisa ngerasain apa-apa gitu. Maksudnya kayak duit gue misalnya hilang, gue gak sedih gitu loh. Kan biasanya sedih kan, ini gak sedih. Kayak, oh duit hilang. Oh iya, lupa. Aneh gitu. Terus kayak dapet hadiah, gak ngerasa seneng gitu. Pada ngerasain gitu juga gak? Pecin tep. Dan tidak ada yang meninggal. Aduh. Ngeremnya kok susah deh. Tungguin atau enggak nih ya? Gue tuh sangat tidak pede dengan suara gue. Thank you, Super. Matur nuhun. Buset, rebutan. Nyantai kali. Buset. Udah belum? Udah turun semua? Ya. Yuk, cabut. Gue tuh kan... Ini, orang gila. Terima kasih. Iya, sama-sama. Saking gak pedenya, gue inget banget tuh. Jadi tugas bahasa Indonesia tuh memusikalisasi puisi atau apa gitu. Pokoknya harus nyanyiin lagu bahasa Indonesia yang liriknya kayak puisi gitu. Terus kita nyanyi depan kelas gitu. Wah, pas gue tahu kayak gitu tugasnya, gue langsung, udah buyar semua pikiran gue. Karena gue sangat-sangat tidak pede dengan suara gue ya. Emang suara gue jelek sih. Orang kalau misalnya gue ngerekam sesuatu, terus denger suara gue sendiri gitu, gue langsung mikir, ya ampun kesian banget teman-teman gue harus denger suara kayak gini tiap hari. Ya ampun, maafkan aku teman-teman. No. Terus udah kan itu pelajaran bahasa Indonesianya. Nerobos lampu. Ha. Aduh. Dan tahu enggak? Gua orang pertama yang ditunjuk suruh maju. Gua suram banget. Lah gua mencet rem. Woi. Ih, manggil om. Gua cewek tau. Om, kiri dong, om. Iya, Neng. Om, lu kira. Gue om, apaan sih? Istriku laki-laki. Hah, istri lu cowok, wah. Sian amat. Iya, ada pecah. Aduh, gue udah bingung banget. Tapi gue udah mikir sih lagu apa yang mau gue bawain lagunya ini.
lagunya siapa ya? Yang lagunya di dalamnya ini. Eh. Lagu apa ya? Yang itu loh, yang gue malu mau nyanyiinnya. Di ne ne eh. Tuh kan suara gue jelek banget. Ya. Na 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 na. Na na na. Suara gue jelek banget. Gue buta ada juga. Di daun yang itu ikut, oh di daunnya ikut mengalir lembut terbawa sungai ke ujung mata, dan aku mulai takut terbawa cinta menghirup rindu yang sesakkan dada. Jalanku hampa, oh ku sentuh dia, terasa hangat, oh di dalam hati. Mata terpejam dan hati mem... Kita ber... Oh, Sungai Rindu ya? Di sungai kita bertemu. Ya, itu lagunya kan. Pernah gue udah megang tuh kertas liriknya gitu. Cuman gue malu. Aduh, suara gue jelek gitu kan. Tuh ini gue tahu nih, pasti lu udah ngecilin suara speaker lu kan gara-gara jelek suara gue. Tahu gue, tahu tuh. Udah lu kecilin kan suaranya? Tahu gue. Eh, sisa satu penumpang kita apain ya? Kita culik aja yuk. Ya gitu, dipaksa kan sama gurunya Kiana gitu, maju ke depan. Gue tetap gak mau, gara-gara gue malu gitu. Terus tahu gak apa? Gurunya ngambek terus ninggalin kelas. Di situ gue agak merasa bersalah. Di, nih gue baru gak deh, nih orang ngisi bensin pakai tangan doang, gak pakai botol. Dia muncul dari langit. Gue nyanyinya tuh nunduk, tau nggak? Astaga! Nih, gue naik angkot, temen yang limousinnya Vicky deh. Harmonisasinya. Ya bacot. Astagfirullah ya, ampun mentalnya lebay. Oh, gue nggak tahu mau cerita apa lagi ya. Belum ada kejadian kiri yang agak menyenangkan terjadi. Mang, cepetan mang, berat telat nih. Kiri. Terima kasih. Mending gue nyanyi aja kali ya. Ya menurut gue suara gue gak jelek-jelek banget sih. Cuman agak perlu diedit dikit gitu. Kalau lagi di kamar mandi. Lu mau ribut. Sini gue tantang. Gue ladenin nih. Misalnya. Ya. Berkurang deh ini gue. Memang ya, pembalasan dendam itu tidak menghasilkan apa-apa. No. Sisa dua gue harus sedap. Ah, kampret lu mobil. Karena ku tahu engkau begitu. Karena ku tahu engkau begitu. Cuma ku berteriak mendengar. Ya mulai deh, nembus. Selama ku tak lagi di sisimu, ku tunggu kau di keabadian. Cinta kita melukiskan sejarah, kumelahkan cerita penuh sukacita. Sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita sejati dalam kesucian cinta. By the way, lu nonton Habibie Ainun gak? Gua nonton lu. Dan gua nangis. Gua tuh orangnya gampang banget. Gampang
gampang banget nangis, bener deh. Mau maksudnya di dunia nyata gitu, ataupun gara-gara film tuh, malah gue tuh kayak wajib gitu, kayak sebulan sekali harus nangis. Karena kalau gue tuh kalau nangis merasa lebih enak gitu loh, kayak itu udah terapi gue gitu. Jadi gue tuh pasti kayak sebulan sekali gitu, kalau udah rada stres pasti gue bakal nyari film yang sedih banget dan gue bakal nangis sepuas-puasnya. Sampai gue punya anduk sendiri buat ngelap ingus kalau lagi nonton. Radarku menemukanmu, oh bahagia, terakhir lahir di dunia. Suzuki, oi kakete ita hazu nano ni, mara me kuneta, hosoi michi hito ni tsumazuku. Ano kurunta mite mono itai waka janai no nakushitai waka sara o sakashite ru wakatte meso ni gisei ni naka yo na kanashii kao wa yameru yo. Chotto, yonchi, uso wa yamete ne. ゲイツを語り始まってるんだ目を覚ませ目を覚ませこの思いは私の身は私じゃないでしょ私のことを愛してみたいから現実を止めてるんだって何超えていますかもう何なんてでもいいから I'm on the way. Ini terakhir kalinya gue akan nyoba. Oh you wonderful, flawless, sexy lady. Hey. Tuh kan i error, tuh kan error. Gue mencetnya s malah maju. Error tuh, error. Puas lu, puas, puas. I'm not sure if I'm going to be able to do it.